Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita mendaftar atau memulai kuliah online menggunakan Zoom meeting ya sobat. Jadi saya akan berikan tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi atau software Zoom meeting ini untuk melakukan kuliah atau kelas online, baik sebagai guru atau dosen maupun kita skip aja, nanti kita ini bisa invite teman kita ya. Kita skip saja, kita lewati. Dan ini adalah your personal meeting URL. Ini adalah URL meeting kita. Ini bisa kita bagikan ke siswa, murid ataupun apa namanya mahasiswa kita yang ingin bergabung. Kemudian selanjutnya kita start meeting untuk mendownload softwarenya ya. Untuk mendownload software Zoom ini di komputer, kita klik start meeting, tunggu, nanti akan masuk, kita download. Ya, oke, kemudian start download. Kita tunggu. Lagi proses download. Nah, ini saya perlu jelaskan, ini adalah personal meeting ID ya. Personal meeting ID ini nanti yang akan kita bagikan kepada peserta ataupun siswa ataupun mahasiswa ya, baik melalui URL maupun melalui ID tersebut ya sobat.
aku dosen ini menggunakan komputer. Silakan pilih apa yang akan di-share, baik itu materinya melalui langsung seperti ini. Kali ini saya akan share mata kuliah gambar teknik, yakni di AutoCAD ya. Jadi saat di AutoCAD seperti ini, maka si siswa ataupun mahasiswa pun akan melihatnya. Dan ini adalah seorang dosen sedang menjelaskan sebuah materinya kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online menggunakan Zoom. Dan ini juga ada chatting atau diskusi antara mahasiswa dan dosennya. Ini apa sudah jelas, itu mahasiswanya menjawab, saya ada pertanyaan Pak, pertanyaan tentang apa Toha, itu nanti akan kita perlihatkan bagaimana tampilan dari HP Android tersebut dari mahasiswanya. Tapi kita lihat dulu tampilan dari dosen dulu. Ini itu susunan batu di bawah namanya apa Pak? Itu dijawab sama dosennya, namanya unstamping ya. Ini dijelaskan, ditunjukkan menggunakan mouse ini ya. Ditunjukkan menggunakan mouse. Nah, kemudian dituliskannya lah sama dosen tersebut dan ditaruhlah keterangan ini unstamping di batu susunan batu merah apa susunan batu di bawah ini ya, yang merah ini namanya unstamping. Kemudian dosen tersebut menuliskan chat, apakah sudah paham? Selanjutnya mahasiswa pun menjawab, sudah Pak. Ya, kita akan ke posisi di mahasiswa yang menggunakan HP Android. Dan ini adalah tampilan dari HP Android mahasiswa yang melakukan join meeting atau kuliah online dengan dosen menggunakan HP Android ya. Tampilannya sama kan sobat, sama persis, hanya dia ukurannya lebih kecil karena HP ya, di HP kita bisa lihat dan perhatikan ya, kita perhatikan dengan seksama ini bagaimana seorang mahasiswa tersebut menyimak dan memberikan pertanyaan kepada seorang dosen melalui ruang diskusi atau chat. Sebenarnya ini bisa juga menggunakan video streaming, cuman dalam contoh kali ini saya belum akan menjelaskan, tapi pada video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan